Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda bakalan bermain game simulator baru lagi yang namanya adalah Supermarket Simulator ya. Jadi di sini kita akan buka supermarket. Teman-teman, mantap nih, kita dapat game simulator baru lagi yang sepertinya seru teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung mulai permainannya. Let's go teman-teman. Okay, welcome to Supermarket Simulator. We start with small store and grow to an awesome supermarket. Okay, jadi kita bakalan buka dari toko kecil menjadi toko yang super duper gede nanti ya teman-teman. Berarti ini masih minimarket, bukan supermarket teman-teman ya. Okay, kita akan beli barang-barang dulu untuk dijual dan masukkan ke dalam rakatannya. Jangan lupa untuk menaruh harga dengan profit untuk menghindari bangkrut. Okay, have fun. Oh, berarti harganya kita harus tetapin sendiri teman-teman. Oke, order good using your computer. Kalau begitu kita akan, oh sebentar, uts, abangnya langsung keluar dari pintu tanpa dibuka ya. Halo bro, selamat pagi, ini Pupanda buka supermarket baru cu. Kita lihat dulu grafiknya sih. Oh gokil, awannya gerak bre. Lumayan lumayan grafiknya sih. Oke teman-teman ya, untuk sekelas game simulator. Oke, kalau gitu kita disuruh order barang terlebih dahulu dari sini ya. Market harusnya ini. Nah, oke, kita pesan online kah? Beh, mantap nih bre. Ini yang Pupanda suka, ini tidak perlu repot-repot jalan bolak-balik. Oke, jadi di sini kita bakalan pesan per box kah ini kah? Jadi di sini ada cereal Choki Pig. Dan satu kotaknya dapat 12 box seperti dalamnya teman-teman ya. Ini ada oil atau minyak goreng, 12 juga isinya. Ada roti, isinya juga 12, pasta 8, tepung 8, dengan sugar powder 8, berarti, oh susu. Oh sugar powder, oh susu, gula susu yang untuk buat kue itu sepertinya ya. Oh di sini juga ada rak-rak teman-teman, coba-coba Pupanda lihat dulu, Pupanda udah ada rak. Oke, harusnya Pupanda tinggal beli barang sih ya teman-teman. Duit Pupanda, ah ini $50, kalau gitu kita, ini mahal sih bre. Bentar, kalau gitu Pupanda bakalan beli ini satu. Oke, $11. Ini $18. Ini $7. Oke. Dengan begini kah? Bentar, coba kita lihat dulu. Kita kurangin satu deh teman-teman. Kita kurangin tepung dulu deh ya. Nah, kita beli segini dulu. $39.80. Oke, kita purchase. Pick up the box. Oh, langsung sampai kah? Gokil, sebentar. Ini sensinya kelajuan teman-teman. Oke, nah continue. Pick up. Ini kita bisa pick up berapa barang? Satu doang ya. Oh mantap, di dalam di depannya ada logonya langsung ya. Jadi kita tidak usah pusing-pusing teman-teman. Throw? Oh open, begini. Oke. Mantap. Throw the empty box into the case. Oke. Strum. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita open. Terus kita simpan lagi di sini ya. Nah ini khusus minyak. Ini kalau ada yang nggak perhatiin bisa dikira ini jus jeruk. Oke, kita simpan dulu semua produknya teman-teman. Kita simpan di sini aja deh ya. Ya, mau ke bawah dong. Ya udah. Oke, rapi teman-teman, mantap nih. Oke, set the price of the product. Oke, kita harus netapin harganya. Oke, average cost. Oh, jadi kita dikasih juga harga rata-rata per itemnya teman-teman. Mantap, jadi kita bisa lihat berapa kira-kira kita taruh harganya ya. Sedangkan di sini modal kita 0,99 teman-teman. Kalau gitu kita coba Pupanda pasang harga $2 teman-teman ya. Oh market price-nya 3,12. Ada juga loh gini loh. Kita ikutin aja dulu teman-teman. Oke. Nah jadi profit kita itu ada $2,12 teman-teman. Mantap sih, mantap-mantap. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing mikirin harga. Kita ikutin market price-nya udah lumayan untung teman-teman ya. Ikut. Nah profitnya $3 yang ini. Gokil, gokil, gokil. Oke ini 3,96. 96. Eh, kenapa 9? Wah, itu sih cuan banget, teman-teman. Oke, 3,96. Nah. Sip. Let's go open the store. Oke. Mari kita buka toko kita, teman-temannya. Ayo dibelanja, dibelanja. Bapak, oh ini dia tamu pertama kita, bapak-bapak yang pakai jas yang sangat ganteng, teman-teman. Langsung dapat paper bag deh, cuy. Oke, 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 oke. Interact with the counter. Oke, okay. Oke, okay, langsung scan. Oh, oke, okay. Terus, oh, ini dia pakai $100 bayar.
total belanjanya 3,96 dolar dan kita harus kembalian manual. Oh, ini mirip dengan game yang bus simulator yang itu dalamnya. Jadi kita harus kembalian manual, bre. Gokil, ini enggak boleh salah nih. 90 dolar, 4 sen. 4 sen, 4 sen. Berarti ini kan? Oke. Gimana cara kasih ke dia? Oh, space. Nah, wah mantep teman-teman. Nice, nice, nice. Pakai credit card. Oke, totalnya. Oh, ini kah? 7,62. Click on a green. Oke, mantep. Jadi kita bisa cash atau kartu debit atau kredit ini ya. Oke, 3,96. Gokil, seru teman-teman. Ini serasa kita beneran jaga supermarket milik kita sendiri teman-teman ya. Dia pakai cash, let's go. Kita lihat duitnya ada 10 dolar dan totalnya 7,8 sen. Kembaliannya 2 dolar 92. Wah, 92. Sebentar. 92 kan? Oke, berarti sama ini sama Pupanda harus lihat dulu nih. 10. Oke, gini aja ya. Pupanda takut salah, bre. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ini Pupanda masih newbie, ini harus pelajari dulu caranya ini. Nanti salah kembalian bisa tekor, baru buka ini bisa bangkrut. Oke, ini lebih enak sih teman-teman. Nah, kita tinggal tekan aja loh. Mantap. Oke. Thank you bang. Mantap bang. Kenapa bang jadinya? Oke, let's go. Oke. Back. Kita lihat duit Pupanda sudah 58,20 dolar sudah kembali modal teman-teman. Balik modal, bre. Oke, kalau gitu kita tambah barang kita ya. Kita beli sereal, kita beli tepung dan juga ini nih sekarang. Nah, 56 dolar. Wow. Sebentar. Tahan. Kita kurangin dulu yang ini kalau gitu deh. Ini agak mahal rupanya. Oke, kita beli ini dulu. Nah, kita harus ada simpanan duit teman-teman. Jangan dipakai semua. Sip. Dia beli lagi benda itu. Apa ini tadi? Pasta ini ya. Oke. Pakai kredit debit. Oke, 3,12. Gokil. Kakak belanja apa? Banyak. Nice. 7,62. Gokil. Terima kasih kakak cantik. Nah, mari kita taruh barang baru teman-teman. Let's go. Ada tepung. Nah, kita taruh tepung di sini teman-teman. Gokil. Ah, ini ada cokopik. Nah, biasanya ada hadiah nih ya. Oke, good job. Oh, rupanya kita ada objektif perform checkout 25 kali teman-teman. Sekarang Pupanda sudah perform 9 kali ya. Oke, ini 3,71 bre. 3,71. Let's go. Yang ini 5,98. Oke, sip. Jangan sampai pelanggan kita merugi teman-teman ya. Nah, kita harus menjadi minimarket supermarket yang paling murah di kota ini tapi pelanggannya banyak cuy. Mantap. 8,21. Let's go. Terima kasih telah berbelanja di supermarket siapa nih? Kita belum kasih nama supermarket kita ya. Oke, let's go. 6,83. Pupanda udah mahir teman-teman. Oke, gokil. Kita check out dari counter yang kayak kartu ini lebih cepat teman-teman ya, ketimbang pakai ini. Karena ini harus kita masukin satu-satu, bukan masukin, tekan satu-satu angkanya teman-teman. Kalau salah berabe juga. Nah, pakai ini lagi. Let's go. 4,5. Kalau 4,5 bisa gak ya? Aman ya harusnya. Harusnya sih sama teman-teman. Kalau kita gagal salah input, apa yang terjadi ya? Jangan coba deh. Jangan dicoba, nanti total langsung dituntutkan. Baru aja buka udah ditutup nanti ini. Aduh, ini manajemen untuk apaan? Produk license. Oh, ini kita bisa beli produk-produk baru sepertinya teman-teman. Oh, oke, sebentar kita lihat dulu ini. Oke, Cokopiknya sudah laku cuy. Kita layan dulu pelanggan kita ini, nanti baru kita pelajari yang lain. Ini sampai jam berapa tutupnya nih? Sekarang sudah jam 3,45 sore teman-teman ya. Lumayan cepat nih jam ini. Oke, 3,12. Ini. Oh, pakai ini ya, astaga. Total. Oh, ini pas. Oh, bisa pakai duit pas juga. Thank you. Terima kasih. Oke. Pantas saja Pupanda tekan ini nggak bisa. Rupanya dia pakai duit cash tadi itu. Terima kasih ya. Sip. Pupanda lihat dulu manajemen di sini.
growth. Oh, kita bisa expand toko kita juga jadi gede, teman-teman. Buset. Ada 2 sampai 23 section. Wow. Bisa hiring kasir baru, cuy. Oh, tapi kita harus ada check out 200 kali dengan store level 10. Sekarang oh, Pupada sudah level 2 store-nya. Oke, mantap, mantap, mantap. Wah. Pupada jadi semangat, teman-teman. Kita harus membesarkan toko kita, Bre. Coba kita lihat market kita ini, kita belum punya produk untuk beli kulkas, teman-teman ya. Punya mesin kasir baru nih, check out counter baru. 500 harganya. Halo. Terima kasih. Oke, duit cash totalnya 9. Oh, pas. Thank you, Bang. Mantap, 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 mantap. Ini nih kalau cash langsung pakai duit pas enak juga, teman-teman, rupanya. Oke, cuma beli roti. Kita lihat 4 sen. 1 2 3 4. Nah, thank you. Oke, sudah hampir jam 7, teman-teman. Kita tutup jam berapa ini ngomong-ngomong? Dan duit kupon sudah $82, Bre. Gokil sih ini. Oke, kalau begitu mungkin kita bakal tunggu dulu ini sampai misi selesai, mungkin nanti baru bisa dapat produk-produk lain, teman-teman ya. Halo, Bang. Oke, dia lumayan banyak belanjanya nih. Gokil, 20 sen lebih, cuy, ya, $20 lebih. Kita kembalinya $4.4. $4.4. Oke, set. Terima kasih. Ini nggak ada lampu apa? Nah, begini rupanya. Halo. Selamat datang. Nah, pakai kartu, mantep. 6,24. Let's go. Ayo, kakak. Selamat malam. Gokil, kita kerja seharian, teman-teman ya. Biasanya game-game simulator jam-jam 6, jam 5 itu udah tutup nih. Ini belum loh. Dia pakai apa nih? Oh, pakai kartu. 4,5. Oke, terima kasih. Sisa 5 cekor lagi, teman-teman. Untuk selesaiin misi kita. Misi pertama kita nih. Halo, Bang. Beli roti ya. Oke, pakai kartu ya. 3,96. Let's go. Kita restock, kita restock. Produk, produk. Ini kenapa WWWDDSD? Roti udah mulai habis sepertinya sama ini tadi. Nah, kita check out dulu, cuy. Perkes. Nah. Oke. Pakai kartu 4,5. Thank you. Ya, Kak. Wih, banyak nih, Kak. Gokil. Untuk anaknya ya, Kak, ya. Buset, kakak, anaknya suka ngemil nih. Kakak juga kayak ini, suka ngemil, Kak. Terima kasih, Kakak. Oke, kita tambah dulu produk-produk kita ini. Ini sudah habis loh. Gokil, sudah ada harganya, teman-teman. Mantep, kita nggak perlu repot-repot taruh lagi tuh. Ini. Ini tadi di sini minyaknya ya. Gokil, gucap, 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 gucap. Oke, kita terima dulu pembayarannya. Halo, Bang, bayar pakai apa nih, Bang? Oke, cash, kita lihat. Gede banget, Bang, kembaliannya. 89 ya. 89 berarti ini. Oke, 46 berarti bisa pakai ini. Ini sama ini. Oke. Harus pelan-pelan, teman-teman, kalau nggak bahaya, Bre. 3,12. Sip. Thank you, Kakak Canjik. Sudah selesai, teman-teman, misi kita. Purchase product license using computer. Oh, kita disuruh beli product license, teman-teman. Product license itu tadi di management ya. Nah, 200. Wah, Pupanda belum ada duit, teman-teman. Berarti Pupanda nggak boleh beli produk-produk lain dulu nih. Dan Pupanda harus level 3. Oh, memang kita harus grinding dulu sih ya, rupanya. Oke, oke. Kalau gitu kita taruh lagi roti kita. Kita restock-restock dulu, teman-teman. Nah, the display is full. Oh, bisa full juga, teman-teman. Oke, kalau gitu kita drop dulu bisa ya. Nah, oke. Coba kita lihat dulu. Tepung sudah berkurang. Kalau gitu Pupanda bakal beli tepung lagi, teman-teman. Ini tidak ada, tepung kurang ya. Nah, oke, kita langsung purchase. Oh, sudah tutup jam 9 malam. Pas banget, coba. Ini kita sudah bisa tutup atau gimana nih? Oh, bisa, teman-teman. Press enter. Oke, daily statistik kita nih. Produk Novan. Oh, rupanya ada customer yang juga bisa nggak menemukan produk yang dia mau, teman-teman ya. Totalnya ada 25 customer dan cuma satu yang nggak puas. Ya, nggak apa-apa sih ya. Not bad, teman-teman. Income kita di sini 184 dan supply cost kita 123. Gokil. Padahal ini Pupanda sudah restock berapa kali tapi tetap profit, teman-teman. Mantap nih. Oke, let's go. Kita lanjut lagi, teman-teman. You'll receive daily bills starting today. Make sure to pay the bills. Oke, jadi kita dapat tagihan, teman-teman ya, mulai hari ini. Jadi kita harus bayar di komputer kita, teman-teman.
Bills. Oh, mulai nanti nih. Sepertinya bukan sekarang, teman-teman. Oke, kalau begitu kita buka dulu. Nah, let's go. Sebentar, Pupanda mau pesan barang tadi belum ya, karena sudah tutup. Oke, kita ambil dulu barang kita, teman-teman. Tepung. Nah, oke, penuh. Kita bisa simpan dulu kotaknya. Terus ini nih. Nah, ini Pupanda belum ada nih produk ini nih. Oke, Bang, mohon tunggu sebentar, Bang ya. Lo malah ke bawah, ya udah deh. Susu. Namanya susu loh. Oke, sebentar kita layanin abangnya dulu. Oke, 46. Ini kenapa kalian suka belanja pakai uang gede dah? Oke, 4 sen. Oke, thank you. Kita taruh dulu harganya 4,83 cuy. Let's go. Ini sudah bisa dibuang. Kita buang dulu. Jadi target Pupanda sekarang sampai level 3 dan uangnya 300 apa 200 tadi itu, Bre. Coba Pupanda lihat dulu manajemen lisensinya $200, teman-teman. Oke, harusnya enggak susah, teman-teman. Berarti nanti kita di sini bisa beli air botol, keju, kopi dengan telur, susu dengan juga black tea, teman-teman. Tea black katanya tuh. Oke, terima kasih sudah berbelanja di sini ya, Bang-abang. Bapak-bapak. Kembaliannya pas. Oke, makasih, Bang ya. Halo Bapak. Oh, ini Bapak pelanggan pertama kita kemarin. Kita lihat duitnya pas lagi. Thank you. Rupanya di sini kalau kembalian kita pas, teman-teman. Dia bakal warna hijau ya. Kalau salah dia warna merah. Mantap sih, jadi memudahkan kita melihatnya, teman-teman. Lupa lihat dulu roti sudah ada yang berkurang, bisa kita simpan, cuy. Nice. Restocknya juga gampang, teman-teman ya. Oke, selamat datang. Harusnya Pupanda nggak perlu restock dulu nih sampai $200. Oke. Oke, ini juga pasti untuk anaknya nih. Nah, oke, ini dia. 19,88. Let's go. Ini juga. Pakai ini juga kartu. Let's go. 16,92. Oke. Pakai kartu ini enak cepat, teman-teman. Tapi kalau kita salah tekan nggak ada penanda salahnya sih ya. Agak riskan juga. Tapi nggak apa-apa. Kita harus teliti, teman-teman. Halo, Bang. Nah, selamat datang, Bang. Silahkan dipilih-pilih. Ini lampu bisa dihidupin? Bisa. Lebih terang sih ya? Atau nggak perlu dulu? Kita hemat listrik dulu, teman-teman. Oke. Harusnya nanti bakal ada tagihan listrik nih. Nggak tahu Pupanda bakalan berpengaruh nggak kalau kita hidupin listrik terus atau enggak, teman-teman ya. Oke, sudah $155 dan store level kita sudah level 3, teman-teman. Berarti kita tinggal tunggu $45 lagi dan kita bisa beli produk license yang baru, cuy. Gokil. Halo, Bang. Selamat datang. Ini bukan abang tadi atau kembarannya ini ya? Pupanda lihat dulu. Tepung masih penuh, teman-teman, tepungnya. Oke, kita simpan dulu tepungnya ya. Oke, thank you, Abang. $12 pakai cash. Kembaliannya $7. 4 set. Oke. Nah, di sini masalahnya kita kalau sudah kelebihan nggak bisa di delete atau ditarik, teman-teman, kayaknya nih. Oke, sudah pas. Thank you. Atau bisa ditarik lagi ya kalau salah ya. Ntar deh kita coba tarik ya. Oke, Ibu. Selamat datang. Ibu beli minyak, Bu ya. Nah, ini cash kita lihat $1. Oke, coba kita lihat. Nah, kayaknya ini udah pas. Tuh, nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau kita salah tekan atau kelebihan gitu, sudah tidak bisa kita ambil kembaliannya ya. Oke, cash lagi di sini 21 sen. 21 sen berarti ini sama ini. Oke, thank you. Halo, Bang. Kita lihat 7,92 ya. 7,92. Oke, let's go. Sudah, teman-teman. Kalau gitu mari kita beli produk license-nya ya. Manajemen produk license yang ini per cash. Oke, let's go. Kita berhasil dan Pupanda bisa beli produk lain, cuy. Mantap, mantap, mantap. Oke, kakak. Terima kasih, kak ya. Datang lagi, kan. Nanti ada produk baru loh, kak ya. Oke, terima kasih. Halo, kakak. Us, belanja gula. Ini Pupanda baru sadar ini bukan bahasa Indonesia. Namanya pas banget susu. Tapi bukan susu juga sih, gula ya. Oke, $7,22. Aha. Oke, let's go. Thank you, thank you. Halo, Bang. Selamat datang. Nah, pakai kartu, Bang, ya. Let's go, my friend. Thank you. Ada $30. Kalau gitu, kita coba tambah produk baru, teman-teman, ya. Kalau gitu, coffee dark roast-nya mahal banget, cuy. Tea black-nya juga mahal banget. $132 per pack.
Oke, kalau gitu Pupanda bakal beli air botol dengan susu dulu nih. Nah, ini yang Pupanda bisa beli nih. Oke, halo bang. Oke, thank you. Pakai duit ini, kembaliannya gede banget. 91, 20, 1 dolar, 1 dolar, benar kan? Oke, aduh agak bingung Pupanda liatnya. Oke, 13,37. Thank you. Oke kakak, beli minyak dia, 9 dolar. Oke, kita hidupkan lampu dulu, sudah mulai sore teman-teman. Nah, ini dia produk baru kita, susu teman-teman. Ini susu harus pakai, harus pakai kulkas dong. Kalau air mineral? Sama pula tuh, astaga. Pupanda sudah bisa beli kulkas belum ya? Coba kita lihat. Kulkas harganya 200 dolar, belum bisa teman-teman. Oke, kalau begitu Pupanda beli yang lain dulu deh ya. Kita beli ini, kita beli ini, kita beli ini lagi. Oke, ini bisa. Kita harus restock nih. Sudah rame. Oke, terima kasih telah menunggu. Oke, kita harus beli kulkas lagi teman-teman berarti nih. Gokil loh. Oke, sip. Halo kakak. Nah, pakai cash kembaliannya 7 dolar. 7 dolar 4 sen. Oke, sip. Kita restock dulu yang ini nih. Tepung. Laku banget bre tepungnya. Oke, wah di sini sudah ada tepung yang berlebih rupanya ya. Kalau gitu Pupanda taruh semua aja ntar deh. Oke bang, mohon tunggu bang ya. Pupanda restock dulu nih. Nanti ada yang tidak dapat produk yang dia mau nih, ngamuk lagi nanti nih. Oke, kita simpan dulu. Nah, produknya lebih kita simpan di sini ya. Oke. Faseng. Sret. Oke, 16,4. Let's go. Thank you. Ini lagi. Kartu 12,25. Oke, memang sudah pro Pupanda jadi kasir nih. Oke, ini kita letak lagi. Oh, sudah terjual. Kita simpan dulu. Ini yang banyak kita simpan juga di sini. Nah, buang kotaknya. Oke. Hari cepat banget berlalu teman-teman ya. 43,17. 17. Oke. Harus benar-benar diperhatikan teman-teman untuk bagian cash itu. Oke, cash juga 2 dolar. 92. 92, cuy. 92 berarti. Oke. Oke, terima kasih bang ya. Astaga. Ini sudah jam 9 malam teman-teman. Berarti kita sudah bisa tutup kembali. Ya, ini sudah malam lagi nih. Dan Pupanda sudah hampir naik level 4. Dan Pupanda sudah punya 63 dolar cuy. Oke, kalau begitu ini kita harus beli kulkas. Apakah kita tutup dulu? Ya udah tutup dulu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga hari ini. Kita lihat. Oh, nggak ada yang tidak puas teman-teman. Hari ini profit Pupanda minus 47%, mungkin karena produknya Pupanda gak banyak beli karena kita beli license tadi ya. Jadi secara keseluruhan sih ya untung-untung aja, cuma karena pengeluaran kita hari ini lebih gede jadi begitu teman-teman. Jadi nampaknya rugi hari ini ya, tapi secara keseluruhan sih gak rugi juga. Oke, kalau begitu mari kita lanjut lagi hari ini dengan beli produk-produk lagi teman-teman. Kita lihat dulu display kita. Oke, ini habis, ini sama apalagi tuh. Oke, itu dulu sih. Ini aja udah 53 dolar, bre. Benda ini yang paling mahal sih ya. Ada kenaikan harga nih sih, ngomong-ngomong ya. Bisa kita cek gak nih? Oke. Choco-Chocopic. Nah. Semoga produk yang kita beli yang gak disimpan kulkas itu gak rusak ya. Kita lihat. Masih sama sih teman-teman, gak ada terjadi perubahan harga ya. Siapa tahu kan ada terjadi kenaikan harga, lumayan teman-teman. Kenaikan harga jual ya, bukan kenaikan harga modal kita. Kalau bisa naik harga modal susah juga tuh. Oke, kalau begitu duit Pupanda sekarang sisa 7 dolar lagi. Kita coba grinding sampai 200 dolar ya untuk beli kulkas ini teman-teman. Wow, spotlight bisa beli lampu juga teman-teman. Oh ini ada kulkas yang lebih gede loh rupanya. Tapi nggak apa-apa, kita beli yang ini dulu. Mungkin cukup teman-teman ya, karena kita masih awal memulai juga cuy.
Oke teman-teman, jadi mungkin untuk game supermarket simulatornya sampai di sini ya dulu ya. Ini Bu Panda lupa buka lagi, pantas saja nggak ada yang datang-datang tadi ya. Jadi sepertinya Bu Panda bakalan coba grinding dulu sedikit sampai kita bisa beli kulkas ya. Jadi nggak terlalu lama video ya teman-teman. Jadi di next part kita tinggal beli kulkas dan Bu Panda dapat objektif lagi untuk beli lisensi baru lagi teman-teman. Dan itu membutuhkan, kita lihat dulu lisensi barunya, 400 dolar dan skornya level 6 cuy. Jadi sebenarnya tidak bisa dalam waktu cepat teman-teman ya. Berarti nanti kita misi Bu Panda sekarang bakal grinding untuk membeli kulkas dan kita bakal beli produk-produk baru kita yang ada 6 buah ini ya. Botol water, cheese, coffee, dark roast, telur, susu dan juga teh teman-teman. Ini Bu Panda, oh rupanya ini bisa kita lihat ya, simpan di mana. Ini ada yang bisa simpan di shelf dan ini ada yang bisa disimpan di shelf juga. Dua ini nih, dua produk termahal ini teman. Gokil bre. Oke, tapi nggak apa-apa sih, sepertinya ini harga jualnya lumayan teman. Jadi nanti Bu Panda bakal coba cek deh ya. Oke teman, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini, itu game supermarket simulatornya ya. Thank you banget teman buat kalian sudah nonton, semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman, juga subscribe ya. Oke, see you next video teman-teman. Bye-bye.